Eh, Dek, Dede nggak takut itu gelap banyak hantu. Tuh, ih. Nggak ada takut-takutnya. Guys, ini tuh random banget. Udah malam-malam jam 7, kita mau ke mall mau cari hijab. Yuka Chan nanti pakai hijab yang cantik ya. Kok nggak mau sih? Yuka Chan mau nggak pakai hijab? Aku tuh baru bangun tidur, guys. Tadi aku lagi tidur terus dibangunin, dipaksa bangun gitu. Bangun, kita beli hijab. Lo mimpi apa gitu beli hijab? Ya udah, aku ini baru bangun nih, acak-acakan segala macam, belum mandi, belum ganti baju. Jadi kita langsung aja OTW. Guys, ini kita udah nyampe di mallnya tuh. Aku mau beli hijabnya di Button Scarves. Itu dia, udah nyampe. Let's go. Emang kamu ngerti yang mana yang kamu beli? Ya enggak kan, tapi kelihatan motifnya ya kan? Ya udah, nanti kita coba-coba dulu. Tuh, banyak banget. Kakak lebih suka warna gelap atau warna terang? Tuh kayak gitu nah. Warna-warna begitu. Warnanya pastel-pastel gitu. Sumpah guys, bingung banget ini, banyak banget. Jadinya mau yang mana, weh? Coba dulu. Ntar aku lihat dulu harganya. Sama sih di sini semuanya 425.000. Yuka mau yang mana? Huh? Ini. Oke ya. Aku mau cobain tapi di kaca. Tuh, warnanya bagus kan kalau di kulit yang kayak aku. Yuka sampai terheran-heran. Lihat si Yuka, lihat mamanya ekspresinya. Tapi aku suka sih ini, warnanya bagus. Tapi lihat yang lain dulu. Iya. Nih. Ini bagus nih, yang ungu. Cocok tuh buat kamu. Enggak, aku bukan janda. Kalau yang ini bahannya beda, yang ini silk, jadi lebih halus. Tapi harganya sama, guys. Nah, ini juga bagus nih yang kamu pegang tadi. Ini juga bagus. Bentar, coba aku coba dulu. Menurut kalian bagus yang ini apa yang tadi itu? Kalau yang tadi kan hijab biasa, kalau ini pashmina tuh jadi panjang, bisa nutupin. Oh ya, bedanya tuh ini panjang, yang itu pendek. Buat ngaji cocok nih, datang-datang ke pengajian. Mau yang ini aja. Itu bagus, itu aja. Jadinya kita ambil yang ini. Nah, kalau buat bayi ada nggak? Plastic side eye. Bayi? Nah. Ada. Nah, itu buat anak kecil. Yuka coba ya. Lihat mukanya langsung kayak gitu mukanya. Yuka Chan mau pakai. Pakai deh. Dia nggak mau. Nih. Marsha. Enggak. Habis dia, guys. Paksa sama mamanya pakai hijab tapi dia enggak mau. Dia bingung, guys, mau beli yang mana. Soalnya sama-sama bagus. Kalau yang tadi kan pashmina, kalau ini yang biasa. Tapi bahannya lebih enak yang tadi sih. Bagus pashmina. Ya bagus pashmina ya. Iya, pashmina aja. Ya udah, mau yang ini aja, Kak. Boleh enggak? Enggak. Ih, parah banget. Enggak boleh. Yuka mau yang mana? Giliran Yuka Chan aja ditanya mau yang mana. Dede beli hijab, papa beliin. Ini tumblernya lucu, guys, tuh. Ada Mickey Mouse. Sekarang kita mau bayar dulu, guys. Habis ini, aku mau cari tempat potong rambut dulu, guys. Sama vape. Giliran aku mau beli tas aja nggak boleh. Beda lah, punya aku cuma 80.000. Kamu satu tas aja 1 juta. Kita tuh selalu nggak bawa paper bag, guys. Kalau dikumpulin paper bag kita di dalam rumah tuh, ada satu lemari khusus buat paper bag itu tuh penuh gitu. Tapi kita nggak tiap kali pergi tuh nggak pernah bawa. Jadi tiap kali kita belanja itu kesusahan sendiri. Tumben ini dia yang bayar, guys. Kamu aja kamu bayarin. Untuk bisa cash. Kalau nggak kita harus turun dulu ke ATM. Jadi ngapain? Ayo, ayo apa? Ih, dibungkusnya lucu banget, lihat. Ada kotak kayak gitu, terus dia lagi collab sama The Little Pony. Aku belinya yang series The Little Pony. Jadi dapat kotak lucu gini. Ini cocok banget gak sih kalau kita kasih kado ke orang? Sebenarnya konsep kita tuh salah, guys. Ini tuh Shincha. Harusnya kita beli baju buat Shincha. Kenapa kita beli jilbab? Itu tuh ide mamanya Yuka itu tuh aneh-aneh, guys. Kan aku bilang juga random. Ya. Lagi pengen aja. Tapi gak serandom itu juga. Kamu bending beliin aku ini ya? Nah. Maunya. Dede mau kemana? Nono? Nono? Wow, guys, udah ada barongsai. Bentar lagi berbagi angpau. Gak tau kenapa ya, malam ini tuh aku tuh kayak rada-rada kurang semangat, guys. Kayak semuanya tuh ngeblank gitu loh. Apa karena baru bangun ya? Soalnya kaget, tiba-tiba dibangunin beli hijab gitu. Apaan ya tiba-tiba bangun beli hijab gitu? Kan aneh. Ternyata Yuka Chan itu rewel karena dia belum minum susu. Susnya lagi bikinin susu Yuka Chan sampai ngemper di tengah jalan. Demi Yuka ini. Gak sabar dia. Habis minum susu happy. Jangan nangis lagi ya, oke?
sekarang kita mau beli makanan dulu, pengen jajan-jajan. Biasalah, afdol kalau ke mall tuh nggak jajan. Kita beli kebab. Aku mau yang ini, tapi yang ala carte. Bini mau kebab nggak? Kebabnya udah dateng. Ini punya aku yang pedas. Ini punya susnya Yuka Chan. Ini punya Yuka Chan. Punya aku itu. Aku berbagi sama Yuka, guys. Pelan-pelan, Dek. Sebentar, mama yang buka. Dede nggak bisa. Aduh, nyangkut. Gimana nih? Lihat, dirusakin loh sama dia. Guys, kalian lihat gak itu, guys? Itu tuh mobil impian aku. Semoga bulan depan kebeli, amin. Lanjut, kita sekarang mau belanjain Yuka Chan. Karena Yuka tuh celana pendek dia udah habis, jadi kita mau beliin dia celana. Apa? Nanti Dede pakai baju Sinca ya. Tuh Dek, lagunya lagu Cina, Dek. Ih, lucu banget, lihat itu anak siapa ya? Oh, yang polos atau bermotif? Yang polos aja. Si Yuka sibuk mau pakai bajunya sekarang. Rusuh dia. Oke, baju baru. Dia beli baju nih satu set, terus sama celana pendeknya dua. Buat dia di rumah, guys. Ayo kita pulang dulu. Oh my god, lihat guys, ini tuh udah jam 11:30. Kita baru bangun. Gara-gara Yuka sih ngajak bergadang. Yuka sini. Tuh langsung mau turun, dia mau sarapan. Ini udah makan siang, Dek, bukan sarapan. Lihat guys, mamanya Yuka guys. Ini udah mau jam 12 tapi masih ngantuk. Aku udah bangun dari jam 6 pagi. Bohong, itu hoax. Yuka Chan mau imunisasi ya. Eh, menurut kalian Yuka sama mamanya mirip gak sih? Pagi-pagi bukannya sarapan nasi, malah sarapan roti. Gimana-mana orang sarapan roti ya, kita kan bule ya Yuka Chan. Yuka ya. Kan Cina. Eh, mau Cina ke, mau Korea, mau Afrika, itu namanya bule. Nyom. Oh ya guys, ini hijab kemarin. Ini mau kita gojekin ke mama mertua pacar aku. Kan mama mertua pacar aku kan pakai hijab. Jadi ini tuh kita beliin hijabnya buat dia. Jadi ini tuh sebenarnya kado, guys. Ini buat oma aku, nanti mau aku gojekin. Hadiah buat oma, dari Yuka gitu ya. Oma, doain Yuka ya, biar Yuka tambah sipit. Guys, gojeknya udah datang. Sekarang kita mau kirim. Macam rusuh guys. Sengaja bu ya? Yuka dadah. Ini boneka? Kok masuk situ? Itu kan tempat boneka. Emang Yuka Chan boneka? Lihat bonekanya dikeluarin semua. Sebenarnya Yuka Chan tuh punya lebih banyak guys, tapi dimasukin ke dalam gudang. Ini boneka. Ini boneka mungil. Ya guys, ini tuh udah ketiga kalinya hujan di hari ini. Jadi hari ini tuh kita rencananya mau pergi, tapi hujan jadi tuh mager banget. Aku sebenarnya hari ini mau bawa Yuka Chan imunisasi, karena dia udah lewat banget jadwalnya. Ini udah akhir Januari. Nah, imunisasinya tuh bulan Januari. Kenapa dia ini? Yuka Chan, rusuh amat. Makan aja dulu. Udah makan 2 jam gak selesai-selesai. Astaga. Ini anak masuk ke ember. Kabur.